Tidak lengkap tanpa seleksi pagi. Kalau di Selamat Pagi Malaysia ini, kita beri peluanglah kepada rakan-rakan kita di negeri untuk berkongsilah apa cerita perkembangan setiap negeri. Betul. Inilah sebenarnya salah satu cara untuk kita memberi perkembangan terkini negeri-negeri. Sebab nak rentas negeri tak boleh. Jadi kita bawa anda terus ke Perak bersama dengan Perak FM. Syaiful sudah pun bersedia. Silakan Syaiful. Letak kereta, jangan mendadak. Tiang bermeja, tak payah tengok. Tapi peliknya, ada berita. Ya, terima kasih rakan setugas Ridwan dan juga Syafiqah di Angkasa Puri. Ya, selamat pagi dan kepada semua penonton, selamat pagi Malaysia TV 1. Dan kita juga sedang bersiaran secara langsung melalui saluran Berita RTM dan juga My Freeview, saluran 1, 2, 3 pada pagi ini dari Konti Perak FM untuk koma aja. Baiklah, kita meninjau dulu cuaca di Perak ya. Pagi ini hujan di 1-2 tempat ya, dan dari sebelah petang pula ribut petir di 1-2 tempat, dan juga sebelah malamnya pula ya hujan di 1-2 tempat dan juga di kawasan pedalaman, manakala suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga maksimum 34 darjah Celsius. Dan juga kita apa cerita pada pagi ini di Perak? Ini mengenai dengan jelajah Ramadan 2021, di mana lokasi destinasi kita pada pagi ini di negeri Perak, iaitu di Perak Tengah, di daerah Perak Tengah, iaitu di Bota ya. Lokasinya di Masjid RPA Gelong Popuyu. Jadi ada berbagai aktiviti yang menarik diadakan untuk para penonton dan juga para pendengar, iaitu gotong royong memasak bubur lambuk pada pagi ini. Kacau bubur lambuk sampai masak ya. Dan juga DJ Perak FM juga akan berada di sana, iaitu di mana, di Bota. Okey, dan juga DJ Corner disediakan. Dan jangan lupa untuk bersama dengan yang berhormat, iaitu Esko Belia dan Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri Perak, iaitu yang berhormat Khairul Syahril bin Muhammad. Di samping itu juga, kita juga ada rakaman rancangan tausiah khas sempena dengan Ramadan ini, iaitu bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil, iaitu Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz di sana. Oh, seronoknya. Dan juga ada program Cakna Community juga, iaitu penyerahan sumbangan kepada penduduk kampung, iaitu di kawasan Perak Tengah. Dan juga akhir sekali, ada majlis berbuka puasa bersama dengan penduduk di sana juga. Itu dia antara pengisian bagi jelajah Ramadan RTM 2021, lokasi dan juga destinasi pada hari ini 24 April hari Sabtu, iaitu di daerah Perak Tengah, iaitu di Bota ya. Okey, kita nak kongsikan lagi ya kepada para penonton dan juga kepada pendengar Perak FM untuk koma aja pagi ini, mengenai dengan tempat-tempat menarik di Ipoh. Ipoh ni adalah ibu negeri Perak Darul Ridwan ya. Ia adalah destinasi percutian bajet yang paling popular di negeri, iaitu di Malaysia. Ini kerana Ipoh mempunyai banyak tempat menarik yes di sekitarnya, iaitu serta mempunyai perkhidmatan pelancongan yang sangat baik ya. Jadi pengunjung tiada masalah ya. Jadi untuk mendapatkan tempat penginapan ya, tempat makanan yang banyak dan juga murah, serta pengangkutan awam untuk ke mana-mana saja ya. Antaranya ada Gua Tempurung ya, ada juga iaitu Masjid Negeri ya, dan juga ada Museum Darul Ridwan, Museum Geologi, Stesen Kereta Api, dan juga ada juga di Taman DR Seni Wasagam dan juga di Taman Rekreasi Sultan Abdul Aziz. Okey, jadi jangan lupa kalau tak sampai ke Ipoh, tempat-tempat menarik inilah yang menjadi lokasi destinasi koma semualah untuk sampai ke negeri Perak Darul Ridwan. Okey, baiklah. Jadi untuk seleksi pagi dari Konti Perak FM, saya DJ Saiful ya, ucapkan terima kasih kerana dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Dan apa kata, hanya setakat ini saja untuk kami di negeri Perak. Kita kembali semula bersama dengan Ridwan dan juga Syafiqah. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih Syaiful. Itu dia antara lokasi menarik di Perak.